Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah kita ngaji lagi, mudah-mudahan kita doakan galo keluarga kita sehat, kita galonyo dimudahkan rezekiyo, dijauhkan dari segala macam bahaya, musibah, malapetaka dan sebagainya. Mudah-mudahan ngaji Quran ini janji Allah benar, bahwa Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Allah mudahkan urusan-urusan itu. Kita kinai surat 16 An-Nahl. Surat 16 An-Nahl lebah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahu alazim. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah. Allah nyuruh kita untuk menyeru. Menyeru ni ngajak. Kalau misal ngebang itu seruan, ajakan, pantauan namanya. Ajaklah manusia kepada jalan Allah. Uji Al-Qur'an ini. Allah sungguh emang kewajiban kita ngajak manusia itu. Ngajak keluarga, ngajak sanak saudara, ngajak tetangga, ngajak keluarga besar dan sebagainya. Nu jauh, nu damping ngajak igalo. Ajak ke jalan mano? Ke jalan Tuhan. Bukan ajak mana itu benar. Ajak ke jalan Tuhan dengan hikmah. Caranya pakai hikmah. Hikmah di sini keterangan bijak. Banyak. Dengan hikmah ini ada menafsirkan Quran ini sendiri. Quran itu al-hikmah. Penuh hikmah ya. Atau kebijaksanaan. Maksud itu dengan cara ya pacak di kita itulah bahasa kaum. Atau cara-cara kita kan masing-masing yang mau galang ngajak. Ada yang ngajak ini nak dibelikan. Kalau ngajak daci kan, nak di ngopok daci, nak belikan gula kecep kudai. Emang udah galak. Kira-kira lah itu dengan hikmah. Dan pengajaran yang baik. Udem kita caronyo ilu, ngajak ilu-ilu be caronyo, ya Allah ajak pada jalan Tuhan. Nu kedua, pengajaran yang baik, contohkan nu baik. Jangan kita lah ngajak pula makso-makso. Menenak awas. Menenak, jangan pusing kami lagi. Menenak, awas ah. Nedo kati hubungan lagi kita, keluarga. Jangan pula lah itu, ngancam-ngancam jemung kalau nenak. Nabi nedo makso. Galak ayo, no penting uji Allah caronyo ilu dan ajarkan yang baik pengajaran ilu di jiwo kita ilu bolo dikinai jemu. Oi jo apa itu dia ngajak ilu, dia ilu. Man mong kita jemu itu ngajak ibai pad ilu, dia kinai ku dai dia re nedo kelakuan ne do ilu. Nah kan salah bolo. Lolo nabi misal, nabi ini lailu akhlak ilu. Akhlak ilu, jujur, amanah, ya, sopan santun, menghormati jemu. Dia ngajak ulo pada jalan ibadah tu rajin, ngajak dia, jadi cocok. Nu namanya ngajak, kalau ngajak makan kan, elah makan galu. Jangan menyuguhkan lain. Ayo makan. Kita nedo. Nah kita ni banyak kebanyakan di kita ni termasuk keluarga kita di dusun ni nyuguh baik cak
Yugo lah mano, misal bapang-bapang gitu, ayolah semayang anak, muni, ayo belajar ke ililu, ayo so, kamu ni semayang ah situ, ngaji ah situ, nong bapang ane do ngaji, edo semayang kan, namanya nyugo. Jadi nyugo tu mangko dia ilu, bukan nyugo ngajar. Hala nak kita semayang, hala nak kita ngaji. Itu. Jadi dengan kita mencontohkan lalu Nabi dan berdebatlah dengan mereka dengan cara baik. Tentu dalam mengajak jemo pasti ada perdebatan. Dia seperdebatan ni, ya anu nedo senang nang ngajak ngadu mulut, misalkan nang ngajak berdebat terus itu debat nu cara baik. Kalau ada nuno nak berdebat, berdebatlah secara ilmu. Berdebat itu buat memperluas ilmu, bukan untuk pemusuh-musuhan berdebat. Oleh ini pendapat aku, oleh ini pendapat aku, caro aku, oleh caro aku. Nuilu, tetap nuilu. Sesungguhnya Tuhanmu, dia yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah ini, potongan ayat ini, setelah kamu ajak, sapo bae, terutama keluarga di mending itu aja, contohkan pulau nubai, contohnya diri kita lah contohnya kan, nubai, anu ngenyuk hidayah uji Allah, Allah tugas. Allah lah yang tahu siapa yang sesat, siapa yang dapat petunjuk. Jangan kita maksud jemu, jangan pulau kita apa namanya mudah putus asa dalam mengajak, menendak bernak, kunedo ngajak lagi, jangan pulau. Pokok kaban harus galak ngikutake nene do bolo maksud anu ngenyuk hidayah masing-masing kita tu keluarga kita anak-anak kita deng gading kita tu Allah galo nu penting kita lau de manja caro nu baik dan kita ajarkan pulo dengan tingkah laku kita yang baik. Maka selanjutnya Allah, makanya di dalam surat 56 ayat surat 28 ayat 56 Allah katakan petunjuk itu milik Allah. Kamu mengharapkan petunjuk dengan orang yang kamu cintai itu nedo baca. Misal kita ni, oh ya Allah, misal poding gading aku ni harus dapat petunjuknya. Kita nak ngendak nedo baca kalau Allah belum. Allah tahu siapa nu galak mendapat petunjuk. Jadi tugas kita cuma ini mengajak, contohkan baik, ngajak opulos bijaksana ilu-ilu. Ada nu nak berdebat, debat ilu-ilu itu memperluas ilmu kita. Terserah Allah urusan nu. Siapa nu dapat petunjuk, dia dapat. Siapa nu apa nena, dia nedo dinyu Allah Allah petunjuk. Yang penting kita sudah tanggung jawab kita untuk mengajak kepada jalan Allah, jalan Tuhan kita, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf itu dibaca sampaikan walaupun satu ayat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.